Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pertama penyisian grup Liga Eropa 22 dan 23 Oktober 2020 serta daftar klasemen dan daftar top skor. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pertama Liga Eropa, Kamis 22 Oktober 2020, CSKA Sofia kalah 0-2 versus CFR, Young Boys kalah 1-2 versus AS Roma, Dundalk kalah 1-2 versus FK Mol, Rapid Win kalah 1-2 versus Arsenal, Hapoel Beersheba menang 3-1 versus Slavia Praha, Bayer Leverkusen menang 6-2 versus Nice, Lech Poznan kalah 2-4 versus Benfica, Standard Liège kalah 0-2 versus Ranger, PAOK bermain imbang 1-1 versus Omonia, PSV kalah 1-2 versus Granada, Napoli kalah 0-1 versus AS Alkmaar, dan Rijeka kalah 0-1 versus Real Sociedad. Hasil pertandingan Jumat 23 Oktober 2020, Braga menang 3-0 versus AEK Athena, Leicester City menang 3-0 versus Zorya, Celtic kalah 1-3 versus AC Milan, Sparta Praha kalah 1-4 versus Los Lille, Maccabi Tel Aviv menang 1-0 versus Karabakh, Villarreal menang 5-3 versus Sivasspor, Ludogorets kalah 1-2 versus Antwerp, Tottenham menang 3-0 versus Las Lins, Dinamo Zagreb bermain imbang 0-0 versus Feyenoord, Wolfsburger bermain imbang 1-1 versus CSKA Moskow, Hoffenheim menang 2-0 versus Ravenna Zvezda, dan Slovan menang 1-0 versus KA Agen. Berikut klasemen sementara Liga Eropa tahun 2020-2021.
Top skor sementara Liga Eropa 2020-2021, Darwin Núñez dan Yusuf Yazici masing-masing dengan koleksi 3 gol. Itulah hasil pertandingan Liga Eropa terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.